Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syumasyairah binti Uzair dari Fakulti Akademi Islam Contemporary ISIS kelas IC2201D. InsyaAllah akan memberikan sedikit perkongsian ilmu berkaitan sifat mahmudah dan juga sifat mazmumah. Sebelum saya membahaskan tentang sifat mahmudah dan juga sifat mazmumah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah keadaan diri yang melahirkan sifat semula jadi tanpa memerlukan pemikiran dan juga pengertian. Perasaan semula jadi ini Allah telah ciptakan berdasarkan firman-Nya, iaitu dalam surah Asy-Syams ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sadaqallahul azim. Ayat ini telah menjelaskan bahawa Allah telah mewujudkan ataupun menciptakan dalam diri manusia, iaitu kita, dua unsur, iaitu unsur baik dan juga unsur jahat. Kita sebagai umat manusia hendaklah memilih sama ada unsur baik ataupun unsur jahat untuk diri kita sendiri. Oleh itu, ulama telah membahagikan akhlak manusia kepada dua bahagian, iaitu akhlak baik dan juga akhlak buruk. Akhlak baik dipanggil sebagai mahmudah dan juga akhlak buruk dipanggil sebagai akhlak mazmumah. Apa maksud akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah merupakan akhlak terpuji dari segi akal dan syariat Islam. Akhlak mahmudah juga merupakan sifat Rasulullah dan menjadi tunjang ataupun pegangan kepada kita, umat Islam yang sejati. Imam Al-Ghazali telah menyatakan empat prinsip utama yang menunjangi akhlak terpuji manusia. Prinsip yang pertama adalah iffah, yang kedua adalah hikmah ataupun kebijaksanaan, yang ketiga adalah adil, dan yang keempat adalah syaja'ah. Keempat-empat prinsip ni mesti ada dalam diri seorang manusia untuk melahirkan sifat mahmudah yang lain. Jikalau berlebihan ataupun kekurangan, maka akan lahirlah sifat mazmumah ataupun sifat yang terkecil. Salah satu contoh akhlak mahmudah yang dapat saya berikan adalah kasih sayang, iaitu rahmah. Kasih sayang sesama manusia adalah sangat-sangat-sangat dituntut dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Balad ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah. Yang bermaksud, maka mereka berpesan-pesanlah dalam keadaan sabar dan juga mereka berpesan-pesan dalam keadaan kasih sayang. Di sini kita dapat simpulkan, kalau kita berkasih sayang dengan orang, maka orang akan berkasih sayang dengan diri kita sendiri. Sebagaimana hadis Nabi, Man la yarham, la yurham. Jika kita tidak mengasihi orang, maka orang tidak mengasihi kita. Seterusnya adalah sifat mazmumah ataupun sifat yang terkeji. Sifat mazmumah adalah sifat yang terkeji dan bukan sifat Rasulullah dan merupakan amalan kita sebagai umat Islam. Adakah ia amalan kita sebagai umat Islam? Bukan. Ia merupakan sifat yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak perlu diikuti oleh kita sebagai umat Islam yang sejati. Antara salah satu sifat mazmumah yang dapat saya berikan pada hari ini adalah fitnah. Fitnah sangat banyak berlaku dalam kalangan manusia kerana mereka tidak tahu kesahihan sebenar berita itu dan menyampaikan kepada orang tanpa memikirkan apa-apa kesan yang berlaku daripada fitnah yang dilakukan. Itu perbuatan ini dapat menghasut dan mewujudkan pertengkaran antara sesama manusia, antara orang yang memfitnah dan orang yang difitnah. Dan dah tentu orang yang memfitnah ni akan dapat dosa. Sebab itu orang kata fitnah ni dosa dia lebih teruk daripada kita membunuh. Baik, itu sahaja perkongsian ilmu saya pada hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan adalah perbanyakkanlah perbuatan mahmudah daripada mazmumah, kerana mahmudah dapat memberi kita perkara yang baik dan mendatangkan akhlak yang baik dalam diri kita dan dipandang baik oleh orang lain, manakala sifat mazmumah pula akan mendatangkan perkara yang buruk, kesan yang buruk dan memberi pandangan buruk kepada diri kita sendiri. Saya akhiri kalam saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.